Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dari Kota Tua dan saat ini saya sedang berada di Kali Besar. Saat ini sih kalinya lagi kering, guys. Nah, ini untuk yang sebelahnya ini kemarin kan masih ditutup, sekarang seng pembatasnya sudah dibuka. Dan ini di depan Hotel Mercure. Tempat duduknya seperti ini nih, guys. Dan di sebelah kiri ini sudah ditanamin pohon. Mudah-mudahan nanti segera hidup jadi rimbun ya, guys. Ini kalau dilihat nih rumput-rumputnya gondrong banget, guys. Ini ya. Rumput-rumputnya seperti ini. Dan ini untuk tempat duduknya tuh seperti ini nih. Monggo, Pak. Nah, ini pohon kelapanya sudah mulai hijau. Saat ini saya sedang berada di depan Mercure Hotel, guys. Dan sungainya lagi surut kayaknya nih. Dan ini adalah pedestrian paling terakhir pengerjaannya di revitalisasi Kota Tua ya. Dan ini pohonnya ada yang mati, ada juga yang hidup. Untuk kawasan ini nih, bangunan-bangunan tua di pinggiran trotoar ini belum ada pemanfaatan untuk pembuatan tempat kuliner atau apa tuh, masih seperti ini nih, guys.
Ini rata-rata didominasi bougainvil. Cuma ini rumputnya gondrong-gondrong bener nih guys. Tuh. Ini apa lagi? Oke. Jadi bougainvilnya bisa kalah sama rumput-rumput liar. Ini iup. Ini sentra kulinernya nggak buka, masih tertutup seperti itu, guys. Nah kan, kalau untuk sisi sebelah sini terlihat lebih rapi dan lebih tertata, guys. Dan ini pohon-pohonnya juga udah mulai menghijau semua. Tadinya kan di belakang sebelah situ bakal, menurut perencanaan dulunya itu ada jembatan, tapi nantinya bakal terrealisasi atau enggaknya kita kurang tahu, guys. Ternyata ada yang roboh. Dan nanti kita melihatkan sentra kuliner yang aku nggak ngerti bakal jadi dibuka atau enggak nantinya nih.
Jadi kalau yang sebelah sini tuh emang dari dulu udah dimanfaatkan untuk berjualan nih oleh beberapa pedagang. Sudah berjalan dan di ujung situ harusnya juga ada tempat kuliner. Tapi sampai saat ini pintunya masih tertutup. Nah ini dia, nggak ada yang berjualan guys. Mungkin dibatalkan kali, pelangnya juga udah dicopot. Mungkin apa pindah yang ke itu kantor pos mungkin mereka. Nah disinilah dulu menurut perencanaan bakal dibangun jembatan dan tiang pancangnya juga tuh sudah ada. Tuh ya, tuh ada tiang pancangnya. Tapi nggak ngerti sekarang proyeknya orangnya udah nggak ada yang kerja di sini. Oke, demikianlah video saya dari Kali Besar, Kota Tua, Jakarta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.